Assalamualaikum Buya. Semoga kesehatan tercurah kepada Buya dan kita semua. Mau bertanya Buya, tadi yang disampaikan itu bahwa Kanjeng Nabi itu wudu itu bisa satu gelas. Itu maksudnya apa, buat satu anggota saja atau seluruh anggota wudu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan Nabi itu kalau berwudu cukup dengan satu mud untuk seluruh anggota wudu. Kalau mandinya 4 mud, 4 genggam, 1 sok mandi Nabi. Tapi banyak, kalau kita jangan niru satu mud beneran, kita banyak bolot, banyak daki, enggak bisa. Nabi mah bersih. Itu maksudnya, Anda pun boleh satu sendok, tiba-tiba Anda berubah jadi orang kecil begitu, Anda wudu boleh setengah sendok. Karena intinya adalah membasuh ke tempat-tempat yang harus dibasuh. Biarpun segenggam kan boleh. Siapa? Semenggendang di sini sudah boleh. Satu mud itu adalah wudu yang pernah dilakukan Nabi. Sehingga kurang dari satu mud makruh biarpun boleh. Mandinya Nabi satu sok. Satu sok adalah 4 mud. Satu mud itu kalau hitungan gramnya adalah 6,7 on. 6,5 on, 6,6 on, 6,7 on. Kali 4. Jadi kalau Nabi itu mandi besarnya adalah seberat zakat fitrah. Itu. Tapi bayang Nabi bersih, enggak ada keringat, daki, bau, enggak ada. Kalau kita mungkin tengah tangan kok sudah warnanya hitam itu air. Masya Allah. Tapi begitulah contoh dari Nabi. Wallahu a'lam bissawab.